Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Haji Udin Samsudin SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Jatinangor. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jatinangor. Serta yang terhormat kepada seluruh jajaran Komite SMP Negeri 2 Jatinangor. Dan yang terhormat kepada seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor, khususnya kelas 9. Juga yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu Wali Siswa dan Siswi SMP Negeri 2 Jatinangor. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan masih dipertemukan kembali pada acara pelepasan siswa dan siswi kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Jatinangor yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara pelepasan siswa dan siswi kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Jatinangor dibuka, maka perkenankan saya, Rizni Fabrianti Sonia Putri dari kelas 8H dan rekan saya, Hilatul Aulia dari kelas 8F, sebagai pembawa acara kali ini untuk membacakan susunan-susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yakni penampilan tari dari siswi SMP Negeri 2 Jatinangor, serta acara yang ketiga yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat yaitu sambutan dari perwakilan siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinangor. Serta sambutan dari perwakilan siswa dan siswi kelas 7-8 SMP Negeri 2 Jatinangor. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jatinangor. Juga sambutan dari Komite SMP Negeri 2 Jatinangor. Yang terakhir yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatinangor. Acara yang selanjutnya yakni penyerahan medali serta kenang-kenangan kepada perwakilan siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor. Yang selanjutnya yaitu pembacaan prestasi siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinangor yang telah diraih. Acara yang selanjutnya yakni doa bersama. Acara yang selanjutnya yaitu penayangan dokumentasi profil sekolah, guru dan staf serta siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor. Serta acara yang terakhir yaitu penutupan. Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru serta siswa dan siswi yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, baiklah kiranya kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan tari dari siswi SMP Negeri 2 Jatinangor yang akan ditampilkan oleh Belinda Aurela Lesmana dari kelas 7I. Selamat menyaksikan. Nyangakeun pakawulanana ieu tawis ka sono kanggo ka para seniman seniwati sadayana pulang. Thank you.
Gimana penampilannya, keren banget kan? Bagus banget itu mah. Semoga penampilan tadi Belinda bisa memotivasi adik-adik semua ya, dan kakak-kakaknya juga. Makasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori terbaik di sekolah kita, yakni saudari Tria Anggraini dari kelas 7E. Kepada Tria, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Untuk Trilia kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat memperkuat keimanan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan siswa dan siswi kelas 9 SMP 2 Jatinangor yang akan disampaikan oleh saudari Siti Sahara Zalianti dari kelas 9 B. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ijma'in amma ba'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasanya kepada kita, yakni nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala SMPN 2 Jatinangor, kepada seluruh ibu bapak guru dan para staf yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta teman-teman sekalian yang saya bangga. Saya di sini selaku perwakilan dari kelas 9 ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak guru atas jasa dan pengorbanannya. Terima kasih juga telah membimbing kami dengan penuh kesabaran selama 3 tahun ini. Yang kedua, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak guru dan para staf TU, maaf bila selama ini kami mempunyai kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Maaf juga bila selama ini kami belum bisa menjadi murid yang baik yang ibu bapak guru harapkan. Kemudian, kami ingin menitip pesan untuk para adik kelas, jadilah murid yang bisa mengharumkan nama SMPN 2 Jatinangor baik dengan prestasi maupun dengan akhlak yang baik. Semoga kalian bisa mencontoh hal baik dari kami dan membuang hal buruk dari kami. Terakhir, untuk semua teman-teman kelas 9, kita akan berpisah untuk melanjutkan pendidikan.
mulai dari sekarang, saat ini, dan detik ini, kita harus selalu mempunyai motivasi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah, sehingga kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti Sahara Zalianti atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan siswa dan siswi dari kelas 78 SMP Negeri 2 Jatinangor, yakni Vanessa Apriliani dari kelas 8B. Kepada Vanessa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari Vanessa atas sambutannya. Sambutannya selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Jatinangor, yaitu Ibu Dr. Randa Eti Wartika. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat dan keberkahan hidup kita. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita yang senantiasa istiqomah pada ajarannya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatinangor, Bapak Haji Udin Samsudin SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan anak-anakku yang ibu banggakan. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini adalah hari pelepasan khusus untuk kelas 9 yang selama 3 tahun berada di sini, dan kalian datang dengan senyuman, dengan pelukan dari kami. Sekarang kalian pergi dengan senyuman tanpa pelukan dari kami. Hanya satu hal yang senantiasa kami harapkan, kami selalu mendoakan kalian semoga sukses untuk kedepannya, baik itu di sekolah yang kalian tempuh, di SMK ataupun di SMA. Ya, seperti angka 8, doa dari kamu tidak akan terputus. Anak-anakku, yang kelas 9 ini adalah anak yang perdana tanpa tatap muka ya, pembelajarannya. Perdana juga angkatan kelas 9 ini yang alhamdulillah ada kreasi-kreasi atau kreativitas dari kalian yang ditinggalkan di sekolah sebagai kenangan-kenangannya. Baik itu bukletnya, itu kerjasama yang sangat membanggakan bagi kami ya. Kemudian juga dari literasinya juga kerjasama yang sangat membanggakan dari siswa kolaborasi dengan guru-guru dengan yang lainnya, itu suatu kebanggaan buat sudah dua buku yang kita terbit khusus untuk sekolah kita. Kemudian juga di prestasi yang lainnya juga ya, seperti kemarin ada kegiatan-kegiatan dalam hal yang berhubungan dengan memperingati hari-hari besar keagamaan. Banyak sekali prestasi yang kalian tuliskan di sini, kalian tarikan di sini. Mudah-mudahan di sekolah yang akan datang kalian lebih sukses. Terutama untuk kedua orang tuamu, ibu harapkan, ibu ungkapkan, ucapkan terima kasih yang banyak atas dukungannya, atas bimbingannya kepada kalian selama tanpa tatap muka dan atas kerjasamanya dengan sekolah. Silakan kalian pergi dengan bahagia, raih sukses dengan tanggung jawab, dan ingat masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Eti Wartika atas sambutannya. Sambutan yang keempat
akan disampaikan oleh Bapak Komite SMP Negeri 2 Jatinangor, yakni Bapak Syita Prasid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Komite Sekolah mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku. Semoga semua bisa melanjutkan ke tingkat lebih atas lagi. Dan semoga juga di dalam melaksanakan kegiatan sekolah yang ada kegiatan corona ini, kita bisa menambah lagi wawasan sesudahnya. Itu kami ucapkan selamat kelulusan. Insya Allah kelulusan ini akan 100% bisa lulus semua keluarga besar SMP 2 Jatinangor. Dan tetap kita harus melanjutkan terus sampai ke SMA, bisa sampai ke perguruan tinggi, karena mudah-mudahan cita-cita yang ada pada anak-anak kita semua bisa terlaksana, dan kedepannya juga semoga saja tidak melupakan di mana anak-anak tadi bersekolah, terutama alumni SMP 2 Jatinangor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian sambutan Komite Sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syita Prasid atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Udin Samsudin SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Jatinangor yang saya hormati, termasuk staf tata usaha, petugas lapangan yang saya hormati, pengurus komite SMP Negeri 2 Jatinangor yang saya hormati pula, Ananda kelas 9 yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Allah SWT bahwa dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa dipertemukan walaupun hanya lewat surat. Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang taat patuh menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Ananda kelas 9 yang Bapak banggakan pada hari ini tampaknya hari terakhir bagi kalian untuk menimba ilmu, untuk duduk, bermain, belajar, dan lain-lain di SMP Negeri 2 Jatinangor ini yang kita banggakan. Kenapa? Karena pada hari ini pula kita akan berpisah. Pada hari ini pula selesailah sudah tugas kalian selama menimba ilmu di SMP Negeri 2 Jatinangor ini. Ananda yang Bapak banggakan, Bapak titip dan amanah selama hidup menimba ilmu di sekolah ini, walaupun situasi kurang menguntungkan di masa-masa pandemi ini, tetapi kalian terus belajar, belajar, belajar dan belajar, tidak mengenal lelah, tidak terkungkung oleh
dinding tidak terbatas oleh waktu. Dan itulah tentu harapan kita semua. Terus belajar. Terlebih-lebih Ananda yang membanggakan, manakala hidup nanti setelah keluar dari sekolah ini akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, entah itu SMA, SMK, dan lain-lain. Silakan teruskan cita-citamu sehingga kalian bisa dicapai dengan jerih payah, dengan perjuangan dan doa, tentu dengan belajar bareng-bareng. Bagi teman-teman Ananda, anak-anakku yang tidak sempat melanjutkan ke jenjang berikutnya, hidup akan memilih jarum yang lain. Bekerja misalnya, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kapasitas kalian barangkali. Di samping itu, bapak ibu guru, staf tata usaha, tugas lapangan, seluruh karyawan SMP Negeri 2 Jatinangor, mohon maaf apabila selama ini terhadap kalian belum optimal karena situasi kondisi yang kurang menguntungkan yang tadi, sehingga baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan yang lain serahkan saja semuanya. Ini merupakan catatan sejarah yang sangat luar biasa berharga, terlebih-lebih untuk hidup kelas 9 pada hari ini merupakan hari terakhir. Jika hidup menginjakan kaki di kelas 9 pun, ini belum pernah duduk di bangku kelas 9 karena memang situasi pandemi seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalian belajar terus, belajar. Oleh karena itu mohon maaf memang kalau kegiatan belajar mengajar terhadap kalian belum maksimal. Selanjutnya Ananda yang bapak banggakan, yang bapak cintai, nanti ke depan sampai kalian telah keluar dari sekolah ini, memiliki atau menjalani hidup lanjutkan ke jenjang berikutnya maupun di luar itu bekerja atau yang lainnya, jangan lupa bahwa alma mater SMP Negeri 2 Jatinangor ini sematkan di benak kita, sematkan di pribadi kita, di jiwa-jiwa itu barangkali perlu pertegas dalam hal ini. Selanjutnya, terima kasih juga selama ini hidup telah mengabdi, selama ini hidup telah meluangkan baik tenaga pikiran dan lain-lain selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Jatinangor. Terima kasih. Kemudian harapan ke depan, walaupun hidup sudah tidak bersekolah lagi di SMP Negeri 2 Jatinangor, lanjutkan dan lanjutkan hal-hal yang positifnya, hal-hal yang baiknya, hal-hal yang bagusnya, terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari nanti. Itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, sapunya repekat simpa. Selamat berpisah. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Tentu mudah-mudahan di tempat yang sama, di SMP Negeri 2 Jatinangor. Terima kasih. Siku manafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Haji Udin Samsudin SPD atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyerahan medali serta kenang-kenangan kepada perwakilan siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor. Selanjutnya yaitu penilaian prestasi siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinangor yang telah diraih. Selamat menyaksikan. Daftar prestasi siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinangor yang telah diraih. Semoga kedepannya kita dapat mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kita ya. Memasuki acara yang selanjutnya yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mamat Abdul Rahmat SAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yang mawajukal bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalali wajidu wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, ya Rasul, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah segala sesuatunya. Semoga anak-anak kami sebagai generasi penerus yang tangguh, keimanan, keislamannya berguna bagi keluarga, dirinya, agama, dan negara. Ya Allah, ya Karim, ampunilah dosa kami, dosa ya orang tua kami, guru-guru kami. Pada hari ini kami memanjatkan hanya kepada-Mu. Semoga Engkau mengabulkan apa yang kami hajatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awinna laina bi sabaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tujik ulubana ba'da idhadaitana wa hablana min lazunka rahmah innaka antal wahab. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin, lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan doa bersama tadi dapat mempererat hubungan kita terhadap guru maupun sesama orang tua dan para alumni-alumni. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu penayangan dokumentasi profil sekolah, guru dan staf serta siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor.
Selamat menyaksikan. Thank you.
Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Sebelum kita tutup acara ini, saya Rizky Febrianti Surya Putri dari kelas 8H dan rekan saya Hilyatul Aulia dari kelas 8F sebagai pembawa acara pelepasan siswa dan siswi kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Jatinangor, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jatinangor. Mari kita tutup acara pelepasan siswa dan siswi kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Jatinangor kali ini dengan membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.